Yo, what's up men? WhatsApp terus kita. Ya udah kali ini kita BBM men. Bareng lagi bersama kita duo kece bersama saya Neil Muhammad Neil Aksara alias Yusuf Fajar alias UFJAR kece. Oke, nah dari kali ini kita kita berbeda nih. Ya, kita, kali ini kita ke alam, ke back to nature. Yang biasanya kita cuma di sekitar gedung-gedung apa di mana, kali ini kita jalan-jalan di pohon-pohon rindang sekali di sini. Pohon. Nah, kali ini kita di hutannya Wanagama UGM atau punya UGM ya, Universitas Gadjah Mada di Gunung Kidul. Nah, kali ini kita emang enggak ke hutan biasa gitu kan. Maksudnya kita enggak cuma mulu-mulu ke sini, tapi kita ada di sini juga ada lagi ada misi, acara. Gitu kan, ada misi, ada tujuan kita. Seperti biasa kita liputan tentang Jogja Adventure Kids. Jadi ini adalah event yang diadakan EO buat anak-anak, anak-anak kecil khusus anak-anak kecil. Jadi ya ini bagus juga ya. Usia SD ya. Jadi tuh mereka tuh enggak bisa back to nature gitu. Mereka jadi lebih belajar di alam, kembali ke alam, terus bisa main-main gitu kan. Terus ini bisa ada apa aja? Tadi sih kita udah lihat ada main ketapel. Ketapel noh. Main panah. Panah tuh. Main ini apa tadi? Tulup-tulup. Iya, tulup itu. Iya, terus naik pohon. Di bawah di belakang ini lagi naik pohon gitu, manjat pohon gitu kan, tapi pakai tali buat ya, kecil. Tetap safety kan gitu. Terus nanti ada nangkap ikan pakai tombak. Wah, pokoknya eventnya banyak banget. Flying fox. Wah, ini intinya eventnya bermanfaat ya, buat ngajak anak-anak buat ya setidaknya gerak dia, lah gitu. Dia tahu kalau alam itu udah menyediakan mainan-mainannya gitu. Modern gitu loh, mainan yang tradisional juga bisa dibuat di alam gitu loh. Iya benar banget. Nah, terus untuk biayanya sendiri guys, jadi ini untuk anak-anak per orangnya sekitar 200. Ini kalau sekarang 235 ya. Kan? Pokoknya sekitar 200-an dan ini eventnya ganti-ganti. Jadi setiap event ada temanya. Ada ini event kelima dan biasanya diadakan di musim liburan sekolah. Temanya sekarang camp tradisi. Gitu. Karena kalau TTP tangguh, terampil peduli. Kalau nggak salah. Iya benar sih benar. Nah, terus kalau kamu pengen kamu lagi lo bapak-bapak atau ibu-ibunya atau mbak-mbaknya pengen adiknya kesini, anaknya ajak sini, enggak kesini maksudnya ikut ya, ikut Jogja Adventure Kids, bisa hubungi di bawah ini Facebook apa WhatsApp, hubungin WhatsApp nih WhatsApp ya. Nah, itu pokoknya kece banget nih acara, bermanfaat banget ya. Ada motor kita jeda iklan okay, ada iklan tadi cetot. Nah, terus udah intinya kayak gitu. Oke, bermanfaat banget. Kita juga berasa kembali ke masa kecil ya. Terus, oke, sekian dulu vlog kita. Ikuti kita kemanapun. Jangan lupa. Nanti kita ada cuplikan keseruan anak-anak ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Online creator video kita. Oke, dan jangan lupa follow Instagram kita. Jadilah follower sejati. Di bawah ini @muhammadnil. @ufjar. @muhammadnil. Ini nggak usah nih, Yusuf. Ini nggak usah. Oke. Bye. Baik, kita akan melanjutkan perjalanan kita di sini. Ala bola. Bye.